Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Spirit Sword Super Eigen. Pada cerita sebelumnya, kita telah diperlihatkan Chuyun yang bertemu dengan wanita cantik bernama Molly. Namun ternyata geng Chuyun tidak mengenalinya, padahal menurut Molly mereka berdua sebelumnya pernah bertemu. Singkat cerita, setelah itu Chuyun dan Bai Bing pergi menuju Pagoda Dewa Api. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini mereka berdua telah sampai di depan Pagoda Dewa Api kuno. Di bawah Pagoda Dewa Api terdapat Gunung Merapi yang akan meletus secara teratur. Pada zaman dahulu di Tianyi, membangun Pagoda Dewa Api membutuhkan waktu hingga 100 tahun. Mendengar itu, Chuyun berkata bahwa di Tianyi telah mendapatkan pencapaian atau prestasi yang sangat besar, yaitu membangun Pagoda Dewa Api. Namun Chuyun bertekad di dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan prestasi yang lebih baik daripada di Tianyi. Namun kira-kira 100 tahun ke depan, pasukan besar iblis pasti akan menyebabkan badai berdarah. Sehingga sekarang Chuyun harus segera menjadi kuat. Beberapa saat kemudian Chuyun berjalan memasuki Pagoda Dewa Api. Singkat cerita, pada akhirnya Chuyun sudah berada di dalam Pagoda Dewa Api. Di sana Chuyun memuji dengan kehebatan di Tianyi pada masa lalu yang mampu membangun formasi besar yang dikenal sebagai Pagoda Dewa Api. Chuyun kemudian bermeditasi di tengah-tengah Pagoda Dewa Api. Setelah lumayan lama, tiba-tiba Chuyun sudah berdiri di dekat tebing lahar di tempat yang sangat misterius. Chuyun yang melihat lautan lahar di hadapannya, dia pun sedikit gemetar dan merasakan aura-aura yang sangat mengerikan di sana. Menurutnya, pantas saja Nan Kong Chun Chi yang telah memasuki Pagoda Dewa Api hanya dapat mempertahankan tingkat kemenangannya sebesar 85% saja. Karena ternyata Pagoda Dewa Api benar-benar sangat mengerikan. Tidak lama setelah itu muncullah seorang murid yang kemudian berdiri di hadapan Chuyun. Chuyun sedikit terkejut karena dia sekarang tidak bisa merasakan ruang reinkarnasi. Sehingga dia memperkirakan bahwa dia sekarang hanyalah tubuh spiritual, bukan tubuh yang aslinya. Murid tersebut kemudian melompat berniat untuk menyerang kepada Chuyun. Namun tiba-tiba gelombang lahar menyambar kepada murid tersebut dan tiba-tiba murid tersebut pun menghilang. Chuyun yang melihat itu, dia hanya melongo dan sekarang dia tahu bahwa sebenarnya kekuatan lahar yang ada di sana dapat dipicu oleh kekuatan api dalam tubuh praktisi. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara Bai Bing yang memberitahu Chuyun. Dia memerintahkan Chuyun untuk hati-hati karena sekarang Nan Kong Chun Chi telah memasuki medan perang lahar. Nan Kong Chun Chi 已经进入了熔岩战场. Mendengar itu Chuyun semakin bersemangat dan jika dia bertemu nantinya dengan Nan Kong Chun Chi, dia bertekad untuk mengalahkannya. Karena Chuyun sangat menginginkan sekali api penciptaan. Setelah itu tiba-tiba muncullah seorang murid lainnya di sana yang berniat untuk bertarung dengan Chuyun. Murid tersebut kemudian menyerang kepada Chuyun dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Namun pada akhirnya Chuyun mampu mengalahkan murid tersebut dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan murid barusan, tiba-tiba muncul lagi murid kuat lainnya. Chuyun memperkirakan bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Nan Kong Chun Chi. Karena dia dapat merasakan bahwa orang yang ada di hadapannya sangat kuat. Praktisi wanita yang dipenuhi dengan kekuatan api kemudian menantang Chuyun untuk baku hantam dengannya. Puluhan burung energi api tiba-tiba menyerang kepada Chuyun. Chuyun yang melihat itu, dia pun menebaskan energi pedangnya dan berhasil menghancurkan beberapa burung api.
Namun tebasan tersebut tidak terlalu berpengaruh karena burung-burung api dari si wanita malah menjadi semakin banyak saja. Burung-burung kemudian menyerang kepada Chuyun dan dia hanya bisa menghindarinya saja. Chuyun berpikir jika dia ingin mengalahkan si wanita, sepertinya dia harus lebih dekat lagi posisinya dengan si wanita. Dia pun kemudian melompat sambil menghindari serangan burung api untuk mendekati dan menyerang kepada si wanita. Di sisi lain, burung api si wanita semakin banyak karena burung-burung tersebut menyerap energi api bumi. Sehingga peluang untuk Chuyun memenangkan pertarungan tersebut semakin sulit saja. Chuyun segera melompat ke udara dan dia berdiri di tengah-tengah burung api yang sangat banyak. Dan setelah itu dia pun terus menghindari serangan-serangan burung dan terus mendekati si wanita. Setelah berada di dalam jarak yang sangat dekat, dia pun segera mengekstrak kekuatan pedangnya. Tiba-tiba muncullah kekuatan energi angin yang langsung menghancurkan burung-burung api milik si wanita. Hanya dalam waktu sekejap, burung-burung si wanita pun menghilang dan hancur karena dihancurkan oleh angin puting beliung dari pedang Chuyun. Si wanita yang melihat itu, dia tidak menyangka ternyata kekuatan Chuyun lebih kuat daripada dirinya. Si wanita kembali mengekstrak lagi kekuatannya dan muncullah burung api yang sangat besar. Chuyun juga kembali mengekstrak lagi kekuatan pedangnya dan energi angin kekuatan pedangnya semakin besar dan tebal. Beberapa saat kemudian burung api si wanita hancur karena beradu dengan kekuatan energi angin dari Chuyun. Si wanita semakin terkejut lagi karena dia dapat merasakan bahwa energi angin pedang Chuyun benar-benar sangat luar biasa. Setelah itu energi angin pedang dari Chuyun mampu mengalahkan dan menerbangkan si wanita sampai melayang ke udara. Ketika energi angin akan menghantam lagi si wanita, dengan cepat Chuyun menyelamatkannya karena tidak tega. Chuyun, Chuyun, kalau melihat wanita cantik mah dia tidak tegaan, haduh, haduh. Setelah energi angin lenyap, si wanita nampak keenakan dan terus berbaring di atas pangkuan Chuyun. Setelah lumayan lama, Chuyun kemudian melepaskan si wanita dari pangkuannya karena sekarang dia telah kalah. Si wanita tidak menyangka ternyata Chuyun yang masih muda sudah bisa menggunakan energi pedang badai angin yang sempurna. Si wanita juga kagum kepada Chuyun karena sekarang dia telah berhasil mengalahkannya. Si wanita kemudian menanyakan nama, identitas, alamat, nomor KTP, dan sebagainya. Chuyun menjawab bahwa dia bernama Lo Yun, berasal dari Kampung Lengkob RT sekian RW sekian dan nomor KTP 081575432. Setelah puas dengan jawaban dari Chuyun, si wanita kemudian curhat bahwa Chuyun adalah orang kedua yang mampu mengalahkannya. Si wanita kemudian mengucapkan terima kasih kepada Chuyun karena barusan dia telah menyelamatkannya. Si wanita juga memperkenalkan dirinya bernama Nan Kong Huayan. Dan setelah itu si wanita pun melesat pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian si wanita, Chuyun teringat dengan perkataannya barusan bahwa dia adalah orang kedua yang pernah mengalahkannya. Chuyun memperkirakan bahwa orang pertama yang telah mengalahkan Nan Kong Huayan adalah Nan Kong Chunji. Chuyun sangat penasaran seperti apakah kekuatan yang dimiliki oleh Nan Kong Chunji. Namun dia memperkirakan sepertinya kekuatannya lebih kuat daripada yang Chuyun perkirakan. Tidak lama setelah itu terdengar kembali suara dari Bai Bing yang berada di luar pagoda Dewa Api. Dia berkata bahwa Nan Kong Chunji telah meraih 10 kemenangan secara beruntun untuk hari ini. Dan sekarang dia telah meninggalkan medan pertempuran lahar sehingga untuk saat ini Chuyun tidak akan bertemu. Chuyun memiliki pemikiran bahwa sepertinya Nan Kong Chunji hanya dapat berpartisipasi maksimal 10 pertarungan dalam seharinya. Selain itu sekarang Chuyun juga dapat merasakan bahwa kekuatan spiritualnya terus meningkat dan terus meningkat. Tidak lama setelah itu tiba-tiba api nirvana yang dimilikinya menyala secara tiba-tiba. Chuyun memperkirakan bahwa api pinik dan juga api yang ada di Gunung Merapi ini memiliki hubungan satu sama lain. Sedangkan di luar pagoda Dewa Api, Bai Bing nampak gelisah dan khawatir karena dia sedang memikirkan Chuyun yang ada di dalam pagoda Dewa Api. Beberapa saat kemudian muncullah Chuyun yang ternyata sudah keluar dari dalam pagoda Dewa Api. Bai Bing kemudian menanyakan bagaimana hasilnya ketika dia sedang berada di dalam pagoda. Chuyun berkata bahwa untuk hari ini dia memenangkan semua pertarungan. Chuyun kemudian berkata jika karena bukan pagoda Dewa Api akan ditutup saat malam hari. Kemungkinan Chuyun pasti akan tinggal di dalam pagoda untuk sementara waktu.
Bai Bing kemudian memberitahu Chuyun bahwa ada seseorang yang sangat mengaguminya. Tidak lama setelah itu ternyata di belakang Bai Bing sudah berdiri Nan Kong Huayan yang sangat cantik. Chuyun yang melihat itu dia nampak tersepona dan tidak menyangka bahwa Nan Kong Huayan akan menemuinya lagi. Nan Kong Huayan kemudian mengajak ngamar kepada Chuyun untuk malam hari ini. Ngamar nih bos, senggol dong. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.